Hello, what's up guys? Welcome back with me and Tar. Yes. And mana dia? Mana dia? Ini. And he di atas and he. Yes. Like we are dear. Okay, jadi hari ini today. Afin sudah lelah. Ya, jadi hari ini kita lagi mau foto dan pengambilan video untuk rilisnya. Jadi satu orang tinggal biro lah. Kita perlu susu. Susu saya. Yes. Jadi hari ini lagi ada video session and photo session. Foto session. Oke, udah mati. Yes, katanya mau susu, ambilnya air. Oke, itu susu. Yes, jadi hari ini yang difoto, yang diambil video adalah si galon merah, galon putih, Legnum, and this is baby, and this is the black beauty, galonnya Om Rudai. Om Rudi, ditunggu nih, katanya malam mau kesini. Yes. Jadi ini galonnya Om Rudi. Oke. Jadi ini di depan art. Bengkel sudah mulai rapi, kita sudah aspal di sini. Ya, itu anak-anak di sana. Jadi ini lagi foto session. Baru beres. Udah habis bantu-bantu ambil videonya. Jadi ini untuk rilis Cyber number 3 and number 4. Okay. Dan sekarang for information, ya udah 7 unit, yang tiganya orang luar. Body kit lagi dibikin. Okay, jadi ini body kit keren banget kalau kata gua, apalagi sekarang udah ada percontohan di gaya stance-nya ya. Okay. Dilihat ada yang di galon baby sama di galon Om Rudi. Baby itu yang emas, galon Rudi yang hitam. Okay. Gua enggak tahu itu emas atau apa, kita tanya Alvin aja warnanya. Cuman kalau menurut gua itu emas terang. Mas Bang. Kalau Mas Mas Bang kerja di bank. Oke, okay, ya. Mas Bang. Oke, okay, jadi si galon itu warnanya apa sih, Ben? Sebenarnya, Ben? Si galon baby itu warnanya apa sih sebenarnya? Bronze. Bronze, saya tanya. Bronze ke krem. Bronze lebih ke krem ya. Kalau di make up itu lebih ke arah nude. Kalau di make up warnanya lebih ke arah skin warna kulit. Warna kulit. Oke, okay, jadi menurut kalian paling ganteng yang mana? Boleh dibantu pilih. Jangan karena rare-nya, gua nggak bisa. Jangan curang, nggak boleh melihat dari rare atau banyaknya. Tapi stylingnya paling bagus yang mana, boleh komen di bawah. Oke, okay, jadi ada si galon merah. Nih, gua sedikit putarkan. Pasti tetap kita ini bakal berusaha segimana mungkin untuk menciptakan culture untuk Indonesia. Oke. Okay. Langkah pertama, gua dan anak-anak tetapkan lewat Mitsubishi Galon. Oke, okay, siap. Kemudian hokipnya Wigan, jadi kita bikin juga. Dan mudah-mudahan kalian-kalian yang mau ikutan bisa mewakili Indonesia juga, karena ini local pride, bikinan Indonesia, bukan tetangga sebelah. Alias negara seberang ya. Oke, okay, siap. Ini asli Indonesia. Oke. Okay. Jadi bukan bikinan tetangga sebelah, yaitu Aston. Itu. Ini ada apa ya? Parkirnya kok sembarangan kayak gini, Mas? Mas punten ya, Mas. Ada apa? Ini parkirnya kok sembarangan kayak gini? Kebetulan udah izin sama yang punya tempat, Mas. Oh gitu. Iya, Mas. Tak masuk dulu. Tak masuk. Ya, jadi apakah bagus di galon merah? Nah, apakah bagus di galon merah? Atau mungkin di Legnum? Di Legnum atau nih yang anak-anak stres nih baby. Baby itu di galon baby dengan menggunakan work VSKF.
Oke. Okay. Atau bagus di si The Black Beauty. Galennya Om Rudai. Ini pakai pelek rota ring 18. Jadi kalian boleh bantu vote ini lebih bagus di mana. Malam ini kita mau bikin video B-roll jalan, jadi kalian boleh bantu vote ini yang paling ganteng di mobil mana. Komen aja di bawah ya guys, jadi lebih bagus di mana boleh. Ya, jadi ini mungkin sekitar jam 6 kali ya. Ini udah mau jam 6. Udah mulai gelap. Jadi kita mau beresin dulu mobil ini bentar lagi. Mau dirapi-rapiin karena ini berantakan banget posisinya. Nanti coblekan-coblekan birolnya, pokoknya nanti gua masukin. Ya, ada kucing di sana naik-naik. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini hari ini sudah sampai unit ke 7 untuk bodykit si Grand Saber ini, dan unit promonya itu hanya 10 unit, jadi sisa 3 unit kalian boleh bantu kami membanggakan produk dalam negeri. Jadi ini benar-benar handmade dari tangan-tangan kita sendiri, yang ngedempulin orang-orang Indonesia sendiri, yang ngeset orang-orang Indonesia sendiri, dan yang pakai orang-orang Indonesia dong. Jadi kalian boleh bantu kita dengan meningkatkan produk dalam negeri. Begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, Ben. Sisa 3 ya, Ben, untuk yang unit promonya ya. Oh ya, 3 unit lagi. Kemarin kebetulan udah banyak yang kontak ke kita-kita ya. Thank you dulu yang udah kontak. Gua respect banget. Terus masalah harga atau gimana ya? Kita lebih lihat di sini ya, di mana kita pengen bersama-sama memajukan Indonesia. Oke. Okay. Lagi ya. Ada komen lebih suka Vianfor buat terima tetap, tapi balik lagi emang di sini kalau bicara soal desain pun jujur gua berani adu satu. Oke. Okay. Gua pengennya ini nih bisa mewakilkan dari Indonesia. Oke, okay, siap. Maksud gua. Ya, pokoknya lagi belepotan nih ngomongnya nih. Pokoknya jadi kita orang Indonesia sendiri mencoba untuk meng-create ya, dari desain, bahan, sampai dengan unit finishnya. Oke, siap. Syukur, gua sih cuma berdoa gimana caranya Indonesia bisa membuat mobil merek sendiri. Jadi, soon, kedepannya ya, semoga ya. Kalau kayak sekarang-sekarang kan, apa ya, ibaratkan kayak kita itu menggunakan merek orang untuk apa? Memodifikasi ya, baru yes, sampai tahap betul. Modifikasi ya, belum sampai total keseluruhan mobil gitu. Made kan. In Indonesia ya, tapi gue sih berharap Indonesia bisa ada kesempatan ya, bisa membuat mobil gitu. Gue pengen banget gitu, kalau Indonesia bisa bikin mobil ya, wah happy banget sih kayaknya. Okay. Dengan bangganya kita juga bisa memodifikasi langsung mobil ciptaan Indonesia gitu. Oke, okay. Dan untuk kalau yang mau beli body kit ini bisa gimana, Vin, caranya, Vin? Caranya gampang. Kalian boleh kontak lewat 4 Instagram, bahkan sekarang 5 kan, ada yang @earth.saber itu kan ada. Yes. Boleh DM Tokopedia kalau kalian butuh fasilitas cicilan itu 0% ya. Oke. Okay. Artinya kita udah coba memikirkan gimana caranya untuk membuat sistem paymentnya. Tapi sementara ini, kalau kalian datang langsung ke tempat kami, bisa kalian gesek kartu alias debit, credit card itu bisa. Bisa ya. Tapi kalau mau secara online, kalian trust dengan kita di sini, bisa via Tokopedia gitu. Bisa Tokopedia ya. Oke, okay, dan tapi, itu tapi hari ini gue belum publish sih, tapi soon gue pasti publish buat okay. Kalian kalau request kalian banyak, gue bakal publish lebih cepat lagi tentu. Kayaknya sampai unit promo habis aja kali ya, ya ini kan. Jadi kalau untuk dapetin unit promo itu bisa kontak kita, dan itu bisa di DP dulu ya, Vin? Boleh? Oke, okay. DP dulu untuk pre-order unitnya, karena kita body kit bukan manual bikinnya, kita cetakan semua dan jadi tentunya harus satu set ya. Yes. Kalau di kenteng takutnya nanti melintir-lintir lagi. Oke, okay, betul tahu. Dan kita juga body kit gak cuma ini, ada body kit Ignis, Vario, Expander, Mazda, dan soon kedepannya ada lagi. Jadi pada intinya banyak pertanyaan juga di Instagram. Pada intinya kalau body kit kita itu lebih baik kalau kita pakai karena aneh kalau kayak gue bisa sulap di situ, om di situ ya sulap nih ya, enak susu. Masukin lo yang itu ya. Masukin ya. Sulap lagi nih ya, enak nih, lihat ya, enak susu. Ah, lu ntar
Jadi ya pokoknya masukin. Ya pokoknya udah. Jadi udah cukup gelap gitu ya, Mike. Betul. Jadi ya contoh misalnya gua nih pakai kacamata begini, bukan paketannya gaya gua kan. Yes. Jadinya nabrak gitu loh. Jadi yeah, kalau kalian mau body kitnya lebih baik satu paket depan belakang kiri kanan. Entah spoilernya ada juga, kita lengkap. Wingnya juga ada, daftarnya juga ada. Oke. Okay. Knalpot kita ada. Yang belum kita bikin tinggal pelek. Tungguin aja. Oke, okay, so cukup sekian. Udah mulai gelap, Mike. Ini gelap banget sih. Lu kacamatanya kan. Ini gelap banget. Eh, kopang. Kopang. Eh, kop. Itu pada boleh pesan body kit dalam cyber ya. Dan boleh dipilih mau warna merah, putih, hitam, atau warna gold. Itu pokoknya terjamin dari produk atau konsep. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you for watching, and see you in the next video.